menundukkan pandangan mata dari segala yang haram, akan didapatkan manisnya iman dan lezatnya. Manisnya lezatnya lebih manis, lebih baik, lebih lezat dari apa yang dia tinggalkan tadi, yang dari dia tunduk tadi. Dia tolak yang haram tadi, mendapatkan kemanisan dan kelezatan yang lebih daripada itu. Qul inna a'udzubikumullah. Sebagian manusia dari kalangan fusaq, orang-orang fasik, merasa lezat dengan melihat wanita yang cantik, dengan melihat wanita-wanita yang telanjang, dengan melihat perkara yang haram, merasa lezat. Tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau dia mau menundukkan matanya dari yang haram, dia akan merasakan kelezatan yang lebih daripada itu. Kelezatan yang hakiki, ketentraman yang dirasakan dalam hatinya, yang tidak akan dirasakan oleh orang lain, kecuali orang yang melakukan hal yang sama. Sebagaimana diriwayatkan, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik daripadanya. Man taraka syai'an lillah, awwadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah telah melarang, karena Allah menyatakan tidak boleh, karena Allah menyatakan haram, dia tinggalkan, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik, yang lebih afdal, yang lebih tinggi nilainya.